Ya gengs, balik lagi sama gue dengan Bang Penom. Hari ini, hari tepatnya hari weekend, hari Sabtu, kita lagi ada kedatangan beberapa mobil. Dari mobil Xenia 2013 sampai Livina 2013 juga. Ditambah lagi mobil Honda apa tuh, Bro? Oke, mau udah yang tipenya tahun sekian ada. Semua ganti audio pokoknya. Nah, oke, hari ini gue mau bahas sebenarnya ke lebih Xenia dulu ya. Kira-kira mau dibuat ini gak? Nah, nanti yang Livina kita buat YouTube berikutnya. Sekarang gue mau buat ini dulu nih, Xenia nih. Nah, jadi Xenia ini sebelumnya customer sudah WA sama gue. Ngomong-ngomong mic udah nyala. Udah ngelihat apa namanya, udah ngelihat hasil sebelumnya yang sudah terpasang, yang sudah terpakai kan, yang sudah terpasang audio. Enak banget suaranya. Akhirnya si owner tersebut membawa Xenia ini. Nah, ini tahun 2013, geng. Ganti apa aja sih di Xenia 2013 ini sesuai dengan kebutuhan customer? Pertama, dari subwoofer kolongnya menggunakan subwoofer 8.2 aktif, ditambah lagi dengan speakernya two-way komponen, ditambah lagi dengan koaksial, ditambah lagi dengan prosesor. Jadi suara yang standar menjadi maksimal. Nah, nanti kita akan kasih juga full peredam dengan pintunya. Jadi semakin bulat, geng, suaranya. Ya, ini gengs, ini sedang ada apa? Sedang lagi ngerjain ya speakernya. Nah, apa sih perbedaan speakernya ini, OS? Ini mid bassnya oke banget ya. Mid bassnya gede, kemudian karetnya jadi depannya tuh full karet. Jadi maksimal deh pokoknya. Semua pasti plug and play. Nah, hari ini si Mr. Big lagi mengerjakan prosesornya, memasangkan prosesor dan kabel ke head unitnya, gengs. Kalian bisa lihat, gengs. Nanti gini aja, kalian bisa lihat nih gimana sih pengerjaannya. Langsung saksikan, gengs.
Iya gengs, mobil anjir, tawa mulu nih kayak lo. Xenia Deluxe itu sudah dikerjakan oleh Mr. Big dan kawan-kawan, oke? Nah, ini sudah terpasang. Kalian nanti bisa lihat di apa namanya, di apa namanya tuh? Di mana ya, Beh? Di YouTube. Di YouTube-nya, di bisa apa? Mendengar. Apa tuh, bukan yang ada gambar-gambar gitu tuh, apa ya namanya, Beh? Ya, lo jangan ketawa aja. Insert. Nah, di insert-nya kalian bisa lihat tuh cara pemasangan Mr. Big dan kawan-kawan tuh seperti apa. Di sini kita jaga tuh kualitas kerapiannya, perkabelannya, tuningnya. Di luar tuh banyak yang pasang audio bisa, gengs, banyak. But, yeah, there is something in the Fenomenal Bekasi itu the front. Ada something yang mau dia, yaitu tuningnya, gengs, dan sistem instalasinya. Jadi sistem instalasinya kita buat aman and safety, and kemudian di tuningnya amazing, gengs, sangat luar biasa. Oke, okay. Tadi udah ditunin belum nih? Udah direkam belum? Ditunin. Maksudnya ya, udah direkam belum audionya? Ya udah, cuman kita cek lagi. Cek lagi aja ya, gengs ya. Jadi nih, jadi pengerjaannya apa aja sih di mobil Xenia ini? Pertama di speakernya kita ganti. Kalian bisa lihat nih Twitternya. Kenapa taruh di sini? Karena memang belum ada home Twitternya tuh. Home service. Housing. Housing gitu balik gua. Nanti kalau misalkan kalian yang belum punya Twitter di bawaan pabriknya pakai hosting, jadi nggak kayak begini nih. Ditempel di dashboard. But for moment, oke, okay, it's okay dari sini. In the dashboard, on the dashboard, but not in, but on, ya kan? Kalau in kan di dalam, on tuh di atap. That's right. That's right ya. Yes. Oke, okay, gitu guys. Jadi Twitternya, terus kemudian ditambah koaksialnya, ditambah prosesornya menggunakan 2.4, 4 channel, ditambah subwoofer kolongnya, jadi semakin luar biasa. Yuk kita gengs. Kita guys, kita mulai. Ayo, gas. Sangat luar biasa dari yang tadi, lu tadi before-nya udah lamin belum? Belum. Belum ya? Yang jelas gini gak apa-apa, dari before-nya jauh tuh banget. Jauh banget, gengs. Jadi dari bass-nya, mid-bass, mid-range, and the mid-vocal tuh sangat luar biasa. Pokoknya buat harian, two-way component itu sangat recommended buat kalian. Kalau misalkan kalian mau three-way nih, waduh, bisa juga di sini. Tergantung kebutuhan kalian, need kalian, oke? Okay? So gitu aja dari gue, Venom, Bang Venom, dari tim juga Venom Mobil Bekasi. Dari semuanya yang sudah kita jadikan tim rock yang the best banget. Kita bukan yang terbaik, tapi kita akan selalu melakukan yang terbaik untuk kalian semua. Oke, okay, gengs? Karena di luar sana banyak yang paling terbaik. Kita bukan yang terbaik. So buat kalian yang belum pasang audio mobil Xenia nih, yang tahun-tahun berapa nih, yang tahun lama, tahun baru, datang aja langsung ke Venom Mobil Bekasi. Yang masih bingung mau pasang audio apa aja sih yang pertama kali nih, untuk pemula langsung saja kalian bisa WA gua, Bang Venom ya, nomor biasa ya, atau kalian bisa langsung datang ke Venom Mobil Bekasi. Itu aja ya, oke, okay? Saya rasa enough. Jadi so kita akhiri dengan sempurna. Waduh, jadi buat kalian yang mau pasang audio langsung saja ke datang ke Venom Galeri Bekasi, atau kalian bisa WA gua, atau kalian bisa apapun itu bisa. Oke, okay? Oke, okay, see you di Venom Galeri Bekasi. Bye bye.